Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita jumpa lagi hari ni. Kan? Hari ni kita nak cakap pasal apa? Pasal PTPTN. Kita nak tengok balik apa sebenarnya masalah ni. Ya, cuba kita kongsi, kita renung-renungkan sama-sama, tengok balik di mana punca dia, kenapa dia dilihat seolah-olah macam tiada jalan keluar. Jangan salahkan kerajaan tau. Kita tengok, kita buat keputusan sendiri. Tengok apa sebenarnya. Okey. PTPTN ni dia sebenarnya adalah satu pinjaman untuk orang yang melanjutkan pelajaran. Dia disediakan sebagai satu bantuan kewangan untuk mereka-mereka yang melanjutkan pelajaran ke IPT. Okey. Zaman-zaman dulu, sebelum zaman-zaman kita ni, kalau anak Melayu ni nak melanjutkan pelajaran ni, kita kedengaran melanjutkan pelajaran tu di Amerika, US. Kan? Di negara-negara luar. Tapi kebanyakan mereka yang pergi melanjutkan pelajaran di negara luar ni, bila mereka balik, mereka jadi pembangkang kepada kerajaan. Faham? Jadi, disebabkan itu, kita kedengaran dulu Dulu kita dengar dah. Yang mana orang politik ni, dia tak nak orang Melayu ni jadi pandai. Dululah kita dengar kan. Dia kalau boleh tak nak pandai. Dia nak Melayu yang taat dan patuh. Dulu kita dah dengar benda ni kan. Jadi bila kita tengok balik kat situ, sebenarnya itulah. Kalau dilihat memang ada kena-mengena. Okey. Selepas pada generasi-generasi yang melanjutkan pelajaran ke luar negara ni lepas tu kita menyaksikan negara kita ni, IPT ni tumbuh bagaikan cendawan. Banyaknya IPT-IPT tempatan ni mula ada di Malaysia. Jadi dia memberi kemudahan. Dalam cerita dia, dia memberi kemudahan kepada anak-anak Melayu ni supaya melanjutkan pelajaran di IPT tempatan dan diberi kemudahan pinjaman apa semua. Jadi kebanyakan orang-orang kita ni, dia lebih suka mengambil jalan yang mudah yang disediakan. So, dia masuk IPT tempatan. Masuk IPT tempatan, hari pertama kau langkah je kaki masuk dalam universiti tu, hutang kau dah tunggu dah dengan kau. Hutang tu dah bergayut di atas bahu kau. Belum kerja lagi ni, baru nak pergi belajar. Okey, kesan daripada hutang tu, bila kau habis belajar besok, ekonomi negara tidak dibangunkan seimbang dengan institusi pendidikan. Jadi kalau satu universiti graduate yang dapat degree tu 1,000 orang lah katakan. 10 universiti, 10 IPT dah berapa ribu orang. Kalau 20 IPT dah berapa puluh ribu orang pula. Faham? Jadi mereka-mereka ni semua nak ke mana? Lepas pada tu nak ke mana? Ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh IPT tempatan ni, ada berapa IPT je yang recognized by international. Kan? Jadi mereka ni semua kena kerja di dalam negara dengan ijazah tu. Jadi bila ekonomi tidak dibangunkan dengan baik, tapi sektor pendidikan rancak meningkat, maka lahirlah siswazah-siswazah yang menganggur ni. Sebab apa? Mana dia orang nak pergi kerja? Tak ada kerja. Tak ada kerja, hutang PTPTN telah menyinarai hitamkan mereka ni. Jadi blacklist. Bila blacklist, nak buka meniaga tak boleh, nak pergi overseas tak boleh, nak buat apa pun dah jadi susah. Terikat dengan hutang-hutang. Padahal pemegang ijazah ni. Nampak tak? Jadi selepas pada itu kita menyaksikan berduyun-duyun lah kerajaan ni bila dia tengok ramai sangat penganggur, siswazah menganggur ni. Jadi dia fikir-fikir-fikir nak masukkan ke ke sektor swasta, ekonomi tak baik. Jadi dia buka jawatan kosong kerja-kerja ni dalam jabatan kerajaan.
Bila dia buka macam tu, kita nampak lambakan tenaga kerja berlebihan di dalam jabatan kerajaan pula dah. Jadi kita dengar hari tu mulalah berlaku pembuangan kerja. Maksudnya kerajaan baru naik tu dia tengok ada lambakan tenaga kerja berlebihan, yang tu dibuang, ditamatkan perkhidmatan. Mengganggulah balik. Faham tak? Jadi bila menganggur balik, utanglah mula dah jadi hal. Jadi bila masuk kerja kerajaan, pelajar-pelajar IBT Suazah ni, bila dia tak dapat kerja di sektor swasta, dia mohon kerajaan. Bila dapat kerja kerajaan ni, bagi dia selesa dah lah. Tapi dia lupa, bila dia masuk kerajaan, patuh dan taat kepada kerajaan. Secara tak langsung, dia menguatkan pula kuasa-kuasa politik. Faham tak? Nampak tak? Itu sebab aku cakap politik ni keterlaluan di dalam negara kita. Dia mengawal anak bangsa ni daripada lahir sampailah orang tu habis sekolah, habis belajar apa semua. Sampai ketua silap-silap dia kawal. Faham? Jadi rakyat ni terikat dengan kuasa-kuasa politik ni. Jadi nak tak nak kerja. Lepas tu kan kena buang kerja. Bila lambakan tenaga kerja tu berlaku, buang kerja. Hilang kerja pula. Apa yang kita tengok kerajaan buat bila berlaku lambakan Suazah menganggur ni? Dia buat kempen pula. Kempen apa dia buat? Jadilah petani moden. Kalau nak jadi petani, nak masuk kebun, nak masuk ladang, tak payahlah buat hutang berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu pergi masuk universiti tu. Itu yang Felda buka ladang-ladang seluruh negara ni. Apa? Tok nenek mak bapak kita yang buat Felda tu dulu, semua ada ijazah ke? Tak ada. Mereka-reka juga ladang, kan? Kaya raya negara dengan hasil ladang dia, tak payah degree. Kan? Jadi, kita nampak kat sini macam pelik sangat lah. Orang tu belajar bertungkul lumus, hutang berpuluh-puluh ribu, lepas tu suruh masuk kebun. Faham tak? Nampak tak macam mana kuasa-kuasa politik ni dia mengawal generasi anak bangsa ni? Jadi kita sarankan kepada kerajaan baru ni supaya pendidikan percuma lah. Bagi pendidikan percuma. Ya? Ini zaman sekarang aku dengar kata nak masuk tadika pun belanja dekat RM1,000. Kenapa sektor pendidikan perlu dibayar? Sebab apa? Pendidikan ni dia melahirkan generasi bijak pandai, generasi intelek. Dan hasil daripada generasi ni nanti adalah mendatangkan kebaikan kepada negara juga. Buat apa kita nak kenakan cas pada dia? Kan? Jangan jangan kita buat tindakan-tindakan berbentuk komersial dalam institusi pendidikan. Ya? Level institusi pendidikan dengan level tentera lebih kurang perlu disamakan. Yang mana satu bajet dikeluarkan untuk dia dan tiada bayaran dikenakan terhadap dia. Ini yang terbaik sebenarnya. Pendidikan percuma. PTPTN tak payahlah. Buat apa lagi nak bayar-bayar. Kalau korang boleh sediakan peluang pekerjaan untuk mereka, ini tak apa, ini fair. Kan? Ini peluang pekerjaan tak ada. Hutang berpuluh-puluh ribu. Mereka ni semua adalah graduate-graduate pemegang ijazah. Apa jadi sudahnya? Maka lahirlah pula generasi yang menggunakan kepandaian dan kebijaksanaan mereka tu untuk melakukan benda-benda yang tak betul. Jadilah jenayah, jenayah cyber. Lahirlah golongan-golongan yang macam ni. Lepas tu bila lahir golongan macam ni, keadaan negara jadi lebih teruk. Ekonomi efek. Pasal apa? Bila statistik jenayah tinggi dalam negara, pelabur-pelabur asing tak nak masuk Malaysia ni. Faham tak? Kau tahu tak kenapa orang-orang kulit hitam tu datang ke Malaysia ni, mereka ni jadi scammer? Sebab di negara mereka tak ada peluang pekerjaan yang konsisten, yang stable. Tak ada. Jadi mereka ni gunakan kepakaran mereka, kepandaian mereka ni untuk buat jenayah. Bila buat jenayah, statistik jenayah tinggi, siapa nak masuk? Pelabur mana yang nak masuk Malaysia ni? Bila pelabur tak masuk, ekonomi negara makin teruk.
bila makin teruk ni, setiap tahun berapa puluh ribu pemegang ijazah keluar ni. Lagi mampus lah sudahnya. Kita tak dapat nak develop ekonomi negara kita dengan baik. Efek dia tu. Aku heran kadang-kadang kenapa di dalam kerajaan tak ada orang yang duduk untuk fikir benda-benda macam ni. Ha, kita tak boleh fokus satu isu. Kita kena tengok isu ini dia berangkai dengan isu lain. Akan terjejas di sini kerana di sana. Ha, dia macam tu. Faham tak? Ha, jadi saya menyarankan kepada kerajaan baru ni, kita pun dah dengar manifesto dia pun, dia akan mansuhkan PTPTN. Kita harap benda tu akan berlaku. Eh, sebab apa? Kalau teruskan lagi dengan budaya pentadbiran yang lama, aku percaya melingkuplah nampaknya negara ni kan. Eh, sebab apa? Ramai orang tak ada kerja tapi hutang ada. Nampak? Macam mana keadaan orang yang tak ada kerja tapi hutang dia ada? Ah, memang dia melingkuplah, dia melingkup, negara melingkuplah. Sebab apa? Dia generasi dia pelapis. Kan? Ilmu ada, pendidikan ada, kerja tak ada, hutang ada. Macam mana tu? Eh? Jadi saya fikir sudah-sudahlah tu dengan budaya-budaya lama tu. Ya? Tak perlu kita nak mengawal kuasa politik kita sehingga kita menjejaskan mereka-mereka ni. Sebab apa? Mereka-mereka ni lah yang akan menaikkan negara kita. Yang akan memajukan dalam berbagai sudut ekonomi, sosial dalam negara kita. Eh? Kalau kita bebankan mereka dalam keadaan mereka tercari-cari, alamatnya yang meningkatkan bukan ekonomi, yang meningkatkan jenayah. Aku bagi satu contoh untuk mudah semua orang faham. Eh? Kalau kau travel pergi ke mana-mana negara, kalau kau turun dekat lapangan terbang dia, kau nampak askar dia berselirat pakai peluru dekat badan, bawa rifle SLR ke GPMG ke apa semua letak kat airport. Agak-agak kau rasa negara tu aman tak? Dan agak-agak kau nak pergi ke tempat tu lagi? Walaupun kau tak nampak ada apa-apa kejadian bertempur ke apa kat situ, tapi sekurang-kurangnya cukup untuk kau melihat, tempat ni tak selamat. Nampak tak? Ini juga menjejaskan investor untuk masuk Malaysia. Kau dengar Selatan Thai sekarang ni tengah bertembak-tembak kan? Kau nak pergi buka kilang kat sana, kalau kau ada duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, kau nak pergi jadi investor kat sana, buka kilang? Tak nak lah. Kan? Jadi apa yang aku nak sampaikan kat sini, reformasi ataupun perhimpunan-perhimpunan strike ni perlu dibenteras. Sebab dia memberi kesan kepada pandangan masyarakat dunia luar. Orang tak nak datang Malaysia ni kalau tengok macam tu. Ekonomi kita dah lah kurang baik. Dibuat pula benda-benda yang macam tu. Pelabur asing tak nak masuk. Bila tak nak masuk, makin mati. Bila dah tak ada kedudukan ekonomi yang stable, melalui sumber-sumber pelabur asing apa semua ni, kerajaan mulalah nak tekan anak-anak generasi anak bangsa ni semua. Semuanya jadi kena bayar. Sampaikan pergi belajar, dah habis belajar, tak ada kerja, hutang ada, kena bayar. Rakyat jadi mangsa sudahnya. Sebab apa? Tak ada sumber lain melainkan mengenakan bayaran kepada rakyat sendiri. Eh? Jadi saya sarankan, kita kena jaga isu-isu yang melibatkan pelabur asing, kena jaga. Isu-isu yang melibatkan sektor pendidikan, mahasiswa-mahasiswa ni semua, hutang-hutang ni semua, kena jaga. Pastikan sektor pendidikan dengan ekonomi dibangunkan secara konsisten, stable. Kalau tidak, sektor pendidikan naik, ekonomi jatuh, lahirlah golongan-golongan mahasiswa penganggur. Kalau dia orang menganggur, itu yang bila diajak pergi pembunaran, pergi. Sebab mereka ada ilmu tapi tak dapat nak disalurkan ke mana-mana. Tak ada kerja. Kan? Menjadi orang-orang yang duduk di media sosial sebagai orang yang entah apa-apa, mengkritik gila babi, mengutuk, mengecam, memaki hamun. Jadi lahirlah golongan-golongan yang macam ni. Yang tak sekolah. Kan? Sebab apa? Tak ada kerja. Tapi kalau dia ada kerja, dia ada kehidupan yang agak konsisten, stable. Dia tak ada masa nak buat kerja-kerja tu semua. Kalau ajak pergi perhimpunan, tak ada masa. Kan? Contoh dia jebat deraka. Aku ada banyak kerja nak buat.
kerja sana, bisnes sana, nak tengok sini, nak tengok apa semua kan. Kalau ajak aku pergi perhimpunan haram, tak ada masa. Kan? Walaupun tajuk perhimpunan tu adalah baik, aku tak pergi lah. Tak ada masa. Nak buat video ni pun kadang-kadang tunggu ada masa terluang, baru boleh buat. Jadi saranan saya kepada kerajaan, tengok sudut-sudut yang melibatkan pelabur asing, tingkatkan sudut ekonomi, bangunkan sudut pendidikan. Yeah? Mesti sama. Kalau tak sama, negara akan bermasalah. Nampak macam tak ada masalah. Lahirnya generasi-generasi yang menganggur dengan masalah hutang akan meningkatkan kegiatan-kegiatan tidak bermoral dan benda-benda yang melibatkan jenayah. Tingkat statistik jenayah dalam negara, ekonomi mesti jatuh. Yeah? So, setakat ni saja, renung-renungkan. Yeah? PTPTN, mansuh. Pendidikan, minimiskan kos dia dan makin hari pergi ke arah untuk percumakan. Okay? Sekian. Wassalam.